Persaingan bola sepak Piala Malaysia. Empat lagi perlawanan berlangsung semalam menyaksikan dua jago Pantai Timur, Pahang dan Terengganu masing-masing mencatat kemenangan ketiga berturut-turut. Dalam aksi kumpulan A, Terengganu kental di arena sendiri menundukkan Negeri Sembilan 3-1. Sementara Pahang yang berstatus pelawat turut menjinakkan Sabah 2-1 di Likas dalam kumpulan C. Pada satu lagi aksi kumpulan C, juara bertahan Perak gagal memanfaatkan kelebihan bermain di hadapan penyokong sendiri apabila sekadar seri satu sama menentang Pulau Pinang. Melaka United sekalipun bertandang ke arena lawan di Jengka berdepan Felda United dalam kumpulan D namun tetap ceria meraih kemenangan 3-1. Di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, hening seketika sebelum aksi dimulakan bagi memperingati pemergian penjaga gol pasukan Terengganu FC, Allahyarham Muhammad Sufian Abdul Rahman yang meninggal dunia semalam kerana serangan jantung. Apapun jadi tumpuan sebaik permainan bermula, pemain import tuan rumah Cece Kipre yang mencipta hat-trick. Kipre nyata tajam meletakkan Terengganu di depan minit ke-42 untuk tuan rumah mendahului 1-0 hingga separuh masa berakhir. Penyerang Ivory Coast itu menggandakan jaringan pada minit ke-57 babak berikutnya untuk melebarkan kedudukan. Sekalipun Negeri Sembilan membalas dengan gol Igor Lewis untuk merapatkan defisit kepada 2-1, namun Kipre tampil sekali lagi menggamatkan penyokong tuan rumah dengan gol ketiga ketika 4 minit aksi berbaki untuk memberi kemenangan selesa 3-1. Ini kemenangan ketiga berturut-turut diraih Terengganu dalam kumpulan A dan kian kukuh di kedudukan teratas dengan 9 mata. Sementara skuad Jang yang masih kemarau kemenangan terperosok di dasar kumpulan tanpa sebarang mata. Di Stadium Likas, Pahang mengukuhkan cengkaman kumpulan C dengan kemenangan ketiga berturut-turut kali ini menundukkan juara Liga Perdana Sabah. Skuad Tok Gajah garang dengan jaringan seawal minit kedua Dixon Wakame yang nyata mencetuskan semangat untuk menambah gol selepas itu. Hasilnya pada minit ke-35, Lazarus KMB pula meletakkan nama dalam sentara penjaring dengan gol kedua pelawat. Selepas rehat, Pahang cemas seketika apabila skuad tembadau berjaya merapatkan jurang menerusi Agunaldo Mendes pada minit ke-54. Namun setakat itu sahaja kemampuan Sabah memburu gol dengan Pahang kental mempertahankan kedudukan untuk mencipta kemenangan 2-1. Pahang kekal teratas kumpulan C dengan 9 mata, manakala kekalahan kali ketiga ini meletakkan Sabah dalam kedudukan sukar di tangga tercorot tanpa sebarang mata. Pada satu lagi aksi kumpulan C, juara bertahan Perak mengecewakan penyokong sendiri apabila sekadar seri berdepan Pulau Pinang di Stadium Perak. Sekalipun bermula baik dengan mendahului pelawat menerusi jaringan Ronaldo Hendrik Silva pada minit ke-11, skuad kendalian Mehmet Durakovic bagi ketenusan idea selepas itu dengan gagal menampilkan aksi lebih meyakinkan. Sebaliknya, Pulau Pinang pula yang nampak bertenaga untuk bangkit menyamakan kedudukan pada babak kedua. Gol menerusi Anselmo Casagrande pada minit ke-63 ini membolehkan Pulau Pinang lega membawa pulang satu mata selepas keputusan satu sama kekal hingga whistle penamat. Perak di tangga kedua di belakang Pahang dengan 4 mata, manakala Pulau Pinang di tangga ketiga juga dengan 4 mata namun kekurangan jaringan. Turut lonlai di laman sendiri, Felda United. Felda tumpas kepada Melaka United membolehkan skuad bimbingan Zainal Abidin Hassan merampas kedudukan selaku pendahulu kumpulan D daripada pencabar terdekat Selangor selepas mencatat kemenangan bergaya 3-1 ke atas Felda United di gelanggang lawan. Skuad kendalian Zainal Abidin Hassan membuka jaringan menerusi penyerang S. Devon pada minit ke-12. Kian bersemangat, Melaka United sekali lagi menghampakan tuan rumah dengan gol kedua yang dilakar Luka Milunovic pada minit ke-31. Minit ke-62, Melaka terus selesa dengan Devon sekali lagi tajam menghasilkan jaringan peribadi keduanya. Felda United merapatkan defisit hasil penyudah Muhammad Khairul Amri Muhammad Kamal pada minit ke-74 namun sudah terlewat menghalang kemenangan Melaka United. Melaka kini mengumpul 6 mata di tangga teratas selepas mengharungi 3 perlawanan. Manakala kekalahan kedua Felda United ini mengekalkan mereka di zon bawahan, hanya mengumpul 1 mata.